Untuk pelakon dan syarikat produksi dan kru tidak diwajibkan membuat swab test. Ya, kerana seperti saya sebutkan, kita hanya melakukan swab test apabila timbul isu yang berkaitan dengan COVID positif di kawasan tersebut. Kawasan penjara, tak pernah pun kita arahkan buat swab test. Tetapi berlaku positif, COVID positif di penjara Sungai Buloh, maka kita lock the whole block dan kita arahkan supaya semua 600, kalau tak silap saya, 600 banduan tersebut di membuat swab test secara wajib. Jadi kalau ada kes yang melibatkan COVID positif, barulah kita arahkan untuk membuat swab test secara wajib. Jadi tidak ada kluster penggambaran filem ni, jadi tidak ada memerlukan mereka membuat swab test secara wajib. Walaupun demi keselamatan mereka, kalau mereka secara sukarela untuk membuat swab test kepada pelakon, kru dan sebagainya, kita mengalu-alukannya. Mengenai pendandan. Pendandan ya, bukan pengunting rambut ya, pendandan. Pendandan rambut. Ada SOP yang telah pun mereka bangunkan ya. Telah pun mereka bangunkan, iaitu pendandan tu mesti memakai face shield. Dia berbeza, ada face mask seperti yang kita pakai ni, face mask, face shield yang plastik yang tutup cover semua sekali tu, itu face shield. Dia, mereka kena pakai face shield, pakai sarung tangan juga, dan peralatan tu khusus untuk setiap individu. Dia tidak berkongsi, tidak berkongsi. Setiap artis tu berbeza dengan artis yang lain. Special, special peralatan untuk, nah, untuk make up dan sebagainya tu berbeza-beza setiap artis yang berkaitan. Jadi tidak ada percampuran dari segi apa nama alat make up dan sebagainya, tidak ada. Dan lebih-lebih lagi yang pentingnya adalah face shield yang perlu dipakai oleh apa nama pendandan tersebut. Dan mereka juga, syarikat penggambaran mesti melantik seorang penyelia keselamatan khusus untuk memantau dari segi pematuhan SOP di kalangan pekerja-pekerja, pelakon, kru dan sebagainya. Okey.